Halo sahabat, sahabat Biner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar hari ini? Masih semangat ya? Ini hanya diperuntukkan bagi Biner sejati. Jadi kalau teman-teman bilang Biner sejati, berarti yang Biner oleng, beternak ko, dan penyinyi ya, tidak ditujukan untuk itu. Ya. Saya akan tetap menemui dan seberapapun mau dua orang melihat konten saya tidak ada masalah ya, saya tidak pusing dengan itu ya. Ini kan baru namanya, kalau lu bilang cari-cari ini biarkan, yang penting saya hanya membutuhkan orang-orang yang positif. Nah teman-teman, itu selalu saya ingatkan di awal ya, supaya saya mendidik mereka, ya. Saya mendidik mereka. Percuma teman-teman masuk, tetapi negatif, tidak ada gunanya bagi saya. Nah, ini saya lihat di grup di-share oleh seorang teman ya. Ini bisa membakar semangat para pioner nih. Forum berapian, ya, memang forum berapian ya, di firesidepinet.com. Ya, nah ini teman-teman lihat komunitas toko KNSP, komunitas kripto niaga Sulawesi Barat Indonesia. Lalu di sini ada Innova dipasang dengan beli dengan Pai. Ya, nah, saya nggak tahu ini apa yang belum ada yang membeli sehingga terpasang atau belum ada yang gimana gitu ya. Tapi minimal ini kan mereka punya semangat dan mereka punya support ya. Dan ini pasti harga JCV ya, teman-teman ya. Ada beberapa komentar ini di aplikasi. Jadi ya, bisa ditemukan di aplikasi kita. Kijang Innova ya. Ini berapa ini harganya? 0, ini 0, berarti 0,10. Berarti ini harga JCV ya. Teman-teman bisa lihat ini harga JCV ya. Ini saya kirim dulu ke ini untuk jadikan thumbnail ya. Dijadikan thumbnail. Ini terbaru. Jadi ini kan terpasang di sana. Orang yang tidak percaya, saya melihat di media sosial ya teman-temannya, sudah ada teman-teman kita juga yang melakukan transaksi. Apakah memang sudah mereka transaksi resmi atau menunggu harga JCV ya. Menunggu harga penentuan ya, gitu, harga konsensus. Nah itu nyata ya, di grup, di share ya, dari Fireside Forum. Nah itu ya teman-teman, harus tetap semangat dan harus tetap optimis. Kalau aplikasi lain itu tidak pernah muncul pengembangnya atau foundernya dari aplikasi tersebut. Nah kita ya bersyukur Nicholas itu hadir di hari P-Day, hari yang bersejarah, maka dia pun dengan besar hati ya, bahkan sering mengatakan bahwa tujuan kita adalah open network ya. Jadi rugi sekali ketika teman-teman tidak lagi fokus, bahkan oleng ya. Saya senang dengan komentar daripada ada seorang pioner ya, baru saya lihat komentarnya tapi positif. Bukan kita yang kerja keras, kita hanya mining, Nicholas yang mikirkan, kita yang nuntut banyak. Ini namanya nggak tahu diri. Ini agak sedikit, saya ngomong ini agak sedikit gimana gitu ya, nggak tahu diri, ya kan? Kita hanya mining, padahal kita sendiri, kalau Anda bilang gara-gara si Dema ini ngomong open minded terus, mana bukti videonya saya bilang open minded tanggal sekian? Nggak ada, ya.
Kalau lo nggak mau namanya harapan, gak usah dengarkan. Dan saya nggak mau, jangan bohongi dirimu sendiri, jangan punya harapan dalam hidup selain by network. Ya. Jangan punya harapan dalam hidup. Gitu loh. Ya kan? Lumayan kan? Lumayan terasa kan? Punya harapan. Jadi apa yang Anda buat? Ya. Setiap orang selama masih hidup, masih ada harapan. Bahkan sekarang saja, semua yang hadir ini punya harapan untuk nanti ketika matinya masuk di mana? Harapan masuk surga atau masuk neraka? Pasti masuk surga kan? Itu harapan kita semua. Karena namanya harapan. Tapi kalau orang yang tidak tahu namanya harapan, ya udah. Ya. Saya enggak tahu mau ngomong apa. Nah, itu teman-teman ya, luar biasa. Nicholas itu orang yang peduli dengan Anda, ya. Peduli dengan kita, tapi kita ini nggak tahu diri, ya. Kita cuma main gratis, masih nuntut pula, banyak-banyak pula, ya. Lu yang mulai, lu yang akhiri juga. Nicholas nggak pusing, ya kan? Pengikut sistem itu memang begitu, sama dengan F, platform biru dengan platform merah, Y. Ya kan? Kita pengikut sistem harus ngikut, nurut. Kena pelanggaran, ya tunggu, selesai. Lu gak bisa rewel-rewel. Kita harus ngikuti. Dan Nicholas sering mengatakan bahwa ini adalah platform media sosial juga. Dikombinasikan dengan kripto yang belum dimiliki oleh siapapun. Nah, makanya lu yang rewel-rewel sudah memaksa keinginan diri sendiri. Kasian lu. Kasian sekali. Wah, short saya ini ternyata ada yang 50.000 loh yang tonton ya. Kartu. Oh, ini yang KNSB Sulawesi Barat kan? Itu yang tadi. Ini tiba-tiba muncul ini. KNSB. Hmm. Ini kartu punya Pak Dr. Elo dan dia sudah punya loh yang tadi. Yang ada di bergabung di CNN apa? KNSB. Ini kartu punya Pak Dr. Lelo dan dia sudah gunakan tadi di Alphamidi di Polewali, membuktikan bahwa kartu ini wajib kita miliki semua, wajib kita miliki semua yang tergabung. Itu tadi yang saya bagikan sama lo ya, KKNSB, ya kan? Kok tiba-tiba ya? Nah, yang saya perlihatkan itu mobil itu nih. KKNSB kan saya ketemu video lama ini. Masih eksis loh itu. Ya. KKNSB komunitas ya. Yang di thumbnail ya teman-teman ya. Nah, ini mobil. Komunitas Kripto Niaga Sulawesi Barat, KKNSB. Nah, mobil Innova ya. Ini baru-baru ya. Ini komentarnya 11 jam. Berarti ini 2 hari di upload. 2 days. 2 hari kan baru. Tapi video yang tadi itu video lama. Berarti masih eksis. Nah, itu namanya harus konsisten. Semangat full seperti Bang Dema. Jangan oleng. 50-50. Oh, kita tetap menunggu. Tapi memang nggak ada. Memang negatif lu. Salam sukses, pioner.